Tren sebenarnya memang udah lama saya ajak bisnis. Sejak dulu saya ajak bisnis, cuman kemarin karena COVID, jadi pasar sempat down. Akhirnya dia sendiri, bagaimana kalau saya buka usaha lain sama udah almarhum, mudanya. Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau dagang di Tanah Abang ini, ya apa, ada trik-trik tersendirinya menghadapinya. Ya nggak apa-apa, buka lah. Nah, jadi dia coba-cobalah. Nah, kemarin sebenarnya kalau seandainya almarhum masih apa ya mungkin bukan kira-kira 6 bulan atau berapa bulan sebelum almarhum ini meninggal, itu sebenarnya dia mau masuk lagi ke sini, mau melanjutkan, iya mau gabung lagi sama papanya. Cuma saya pikir COVID nggak juga berkunjung berakhir, udahlah kamu bisa apa yang bisa jalan dulu kan. Ya alhamdulillah, tapi usaha yang dia kelola maju. Saya hanya minta bantuan, kan masih berhubungan dengan tekstil usahanya. Paling dia pakai nama saya, umpamanya kalau kami antara sesama dagang ini saling percaya. Jadi kadang-kadang dia ngambil barang di tempat lain hanya dengan nama saya, dia bisa ambil dulu, utang dulu, ntar bayarnya dijahit dulu, diolah dulu, selesai baru bisa. Jadi alhamdulillah peluang itu ada di anak saya. Jadi itulah yang dia pergunakan. Jadi sekarang harapannya hanya peran saya, Pak Ji. Iya, peran lah satu-satunya. Ya mudah-mudahan anak saya yang berdua itu kalau dengan sudah masuk ke dunia itu, mudah-mudahan para wartawan membantu dan dia bisa berkembang, maju. Mudah-mudahan maju menjadi yang luar biasa kan begitu. Itu harapan saya buat sih. Buat peran sendiri, Pak Ji. Iya, Padli. Oh, buat peran sendiri artinya di usaha Iya. Buat peran sendiri untuk sampai saat sekarang Oke, usahanya sekarang bagus. Dia sekarang udah membuat PT. Jadi mudah-mudahan maju. Tapi masih perlu papanya di belakang. Masih perlu papanya di belakang. Ya, memang anak bagi saya sampai kapanpun selagi saya sanggup, saya akan siap bantu di belakang.